Hai anak-anak didik, cikgu sekalian. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan kalkulator Casio Classfish 570ES. Kita pergi terus ke topik tingkatan 1. Topik tingkatan 1, tajuk yang pertama. Di sini anak-anak sekalian, okey, dia satu fasa di mana waktu sekolah rendah dulu kita kena kira menggunakan jari. Jari ya. Sebab tak boleh guna kalkulator, tapi bila dah masuk sekolah menengah, anda semua dibenarkan menggunakan kalkulator. Okey, bila kita tak biasa guna kalkulator ni, dia agak terkial-kial lah. Jadi nasihat saya daripada tingkatan 1 ni, gunakanlah kalkulator yang kita akan biasa sehingga tingkatan 5. Okey. Dan sangat berbaloi kalau kita beli kalkulator Casio Classfish 570EX ni, sebab kita akan pakai 5 tahun menggunakan kalkulator yang sama akan memahirkan kita. Okey, tajuk yang pertama dalam tingkatan 1 adalah nombor nisbah. Nombor nisbah ini anda akan diperkenalkan dengan integer positif, integer negatif, di mana banyak di antara kita yang keliru nak tambah ke, nak tolak ke, tolak jumpa tolak jadi tambah, dia akan jadi masalah di situ. Okey, bila kita gunakan kalkulator ini, kita dah tak payah pening-pening dah nak fikir dia jadi tambah ke, dia jadi tolak ke. Tak payah pening-pening nak fikir. Kita terus boleh masukkan semua nilai. Dengan menggunakan kalkulator Casio Classfish 570, kita hanya masukkan nilai-nilai yang terdapat. Ikut je. Salin aja apa dalam soalan tu, apa nombor dalam soalan tu, apa tanda dalam soalan tu, kita salin semula je dalam kalkulator ni dan terus kita akan mendapatkan jawapannya. Jawapannya dengan mudah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita ada contoh, ini adalah contoh dalam buku teks. Kita ada negatif 8 darab dalam kurungan negatif 2 campur 3. Secara manualnya kita akan selesaikan dalam kurungan ni dulu, kemudian dah dapat jawapan, baru kita darabkan dengan negatif 8 itu. Tapi dengan menggunakan kalkulator ni, kita hanya masukkan, okay, ini adalah tanda negatif 8, kita darab dalam kurungan, kita buat juga kurungan, tolak 2, negatif 2 tambah 3. Ui, banyak sangat tambah tu. Dia terdouble click. Okey. Macam tu. Okey, negatif 8. Semak semula, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3 ni dalam kurungan. Kita akan terus dapat jawapannya. Kita akan dapat jawapannya negatif 8. Macam tu. Okey, mudah. Mudah. Dengan syarat betul. Dan sama macam soalan kita, salin semula saja. Okey, kita pergi kepada soalan yang B, di mana kita tengok kita ada 7 tambah 2. Okey. Tambah 2 darab negatif 3. Kurung. Okey. Kalau secara manual kita akan darab yang ni je. 2 darab negatif 3. Okey. Bila kita masukkan, kalkulator ni akan kirakan sendiri dan kita akan dapat jawapan B kita adalah 1. Kalau kita kira negatif 2, 2 kali negatif 3 kita akan dapat negatif 6. Okey, 7 tolak 6 dapat 1. Macam tu. Okey, kita ada yang C. Oh, ni agak panjang sikit. 4 tolak 12 bahagi. Kita tak tahu, kadang-kadang banyak pelajar kita ni keliru nak buat mana satu ni cikgu. Darab ke, bahagi ke. Tak ada masalah bila kita gunakan kalkulator ni. Kita hanya masukkan, biar kalkulator yang fikir nak darab ke, nak bahagi dulu ke, nak tolak dulu ke. Kita masukkan aja nilai. 4 tolak 12 bahagi dalam kurungan negatif 2 tutup kurungan tambah
buat lagi kurungan negatif 1. Okey, tutup. Dan terus akan dapatnya 9. Kalau secara manual kita kena buat yang bahagi ni dulu. Okey, yang bahagi itu bila dah selesai dari kiri ke kanan kita selesaikan tolak dan tambah itu. Okey, ha, dan yang di macam mana? Dia dalam bentuk pecahan. Dia bukan pecahan, sebenarnya dia bahagi tapi bahagi keseluruhan. Bahagi keseluruhan. Ini bukan pecahan . Ini bahagi secara keseluruhan atas dan bawah. Macam mana kita nak buat? Okey. Menggunakan kalkulator ni macam mana kita nak buat? Mula kita tekan tanda pecahan ni dulu. Okey, kita salin yang atas. Negatif 12 tambah negatif 16 tutup kurungan. Okey, bila kita dah buat yang atas tu, okey, bila kita dah buat yang atas, kita tekan butang arah ke bawah. Okey, kita salin balik nombor di bawah tolak dalam kurungan negatif 24. Okey, bila kita dah klik itu, pastikan kita semak semula bahawa betul dan sama apa yang kita masukkan nilai dalam kalkulator dengan soalan. Bila kita tekan klik, kita dapat terus jawapannya negatif 14. Okey, terus negatif 14. Okey, harapnya semua dapat ikut pelan-pelan. Okey, kita tekan butang dalam kalkulator itu pelan-pelan dan kita akan dapat jawapannya dengan tepat. Kita tak ada pening lagi nak fikir nak tambah dulu ke, tolak dulu ke, darab dulu ke, bahagi dulu. Masukkan, salin aja soalan itu dalam kalkulator kita. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.